sudah ditetapkan. Diharapkan semua dapat berkoordinasi secara baik dan saling membantu tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Karena tugas kita di bidang kesehatan, kita adalah pelayan masyarakat dan kita adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Sulawesi Utara dan juga bekerja sebagai ASN terutama dengan semboyan yang baru, sehingga tidak ada yang terlewatkan untuk diusulkan sebagai P3K sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Demikian yang dapat kami.